Settlebus Panda Taman Safari Indonesia. Welcome to Taman Safari Indonesia Panda Settlebus. Dalam beberapa saat lagi, para pengunjung akan berkendara menuju Istana Panda Indonesia. Namun, sebelum memulai perjalanan, pastikan pengunjung telah memiliki tiket khusus panda dan memakainya di pergelangan tangan. Untuk keamanan berkendara, pengunjung diharap untuk duduk senyaman mungkin dan memegang pegangan tangan yang berada di depan bangku Anda. Pengunjung yang membawa anak dipersilakan untuk duduk dengan tenang dan tidak berdiri di atas bangku kendaraan. In a few moments, we will be visiting Istana Panda Indonesia. But before starting our journey, please make sure that you have your panda ticket with them bound around your waist. For your own safety and comfort, please sit back and hold on to the railings on the seat in the front of you. For families with children, please ensure that they are sitting and not standing on the seat for help. Memakan waktu kurang lebih 7 menit. Di sepanjang jalan, pengunjung akan melihat banyak tanaman bambu. Anda tahu kenapa bambu ini? Kami tanam sebanyak 20 spesies bambu untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi panda kami. Istana Panda Indonesia berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 18 hingga 25 derajat Celcius dengan luas 20 hektar. Istana Panda Indonesia dikelilingi oleh hamparan seluas 120 hektar yang dihuni oleh satwa-satwa khas negeri Tiongkok seperti ayam emas Mandarin atau Golden Fashion, Takin, Panda Merah, dan tentunya sepasang giant panda asal Wuhan, Sichuan, yaitu Chai Pao dan Fuchun. Istana Panda Indonesia is located 1,500 meters above sea level, with an average temperature of between 18 and 25 degrees Celsius, occupying an area of 20 hectares. Istana Panda Indonesia is surrounded by 120 hectares of habitat for wildlife from China, such as the golden pigeon, Akin, the panda, and of course, a pair of yellow pandas, the world, such as Chai Pao and Fuchun. Pengunjung juga dapat menikmati keindahan Istana Panda Indonesia serta fasilitas di dalamnya. Pada level 1, pengunjung bisa mendapatkan souvenir edisi terbatas All About Panda pada outlet souvenir Safari Wonder. Pada level 2, pengunjung dapat bersantap di Panda Restoran yang menyajikan berbagai jenis makanan seperti lamia, dimsum, masakan tradisional Indonesia, western food, kopi tiam, dan masih banyak lagi. Pada level 3, pengunjung dapat mengunjungi area edukasi, teater, serta habitat indoor panda. Kita tadi mulai gini ya.
Manga dan Golden Station. Mengabadikan momen dengan berfoto di atas skywalk, mengunjungi Cafe Panda, lalu menikmati keindahan alam dan Chinese Garden di atas satwa tunggal khas Mongolia seperti kuda poni, unta kulit dua, serta keledai. This wonderful moments by taking pictures of our special island, visit the Banda Cafe, and enjoy the scene.